Hubungan kisah asmara Thoriq Halilintar dan Alia Mas Said semakin ramai dibahas publik. Karena para penggemar tak menyangka jika Thoriq secepat itu mempunyai kekasih baru. Dari hubungan spesial mereka banyak yang berspekulasi jika Alia hanya pelarian Thoriq meskipun semua itu tak dibenarkan olehnya. Namun dari semua itu akhirnya bisa terungkap lewat aksi uya-kuya yang sangat mengejutkan. Akhirnya perasaan Thoriq yang sebenarnya terungkap seperti ini. Dengan tubuh bergetar, Thoriq mengatakan jika ia masih menyimpan rasa ini pada Fuji. Dari pengakuan yang sangat mengejutkan tersebut telah membuat Alia sebagai kasih barunya tersebut nelangsa. Lantas, apakah Thoriq masih menyimpan rasa sayangnya pada Fuji hingga membuat Alia nelangsa saat mendengar pengakuannya di uya-kuya? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika jari-jemari Anda tekan subscribe, like, komen, share, dan lonceng notifikasinya. Karena subscribe Anda sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Memang melupakan sang mantan tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi hubungan Thoriq dan Fuji bersama keluarga Haji Faisal sudah terbilang cukup dekat. Keluarga Fuji memang sangat welcome dengan Thoriq, sehingga merasa nyaman saat bersama. Tetapi sayangnya semua itu harus berakhir karena adanya satu permasalahan yang tidak bisa diungkap ke publik. Namun di sini Thoriq sedikit lega saat ia bisa mengutarakan perasaannya lewat uya-kuya. Karena ia ternyata masih menyimpan rasa sayang pada Fuji. Bahkan Thoriq juga mengakui jika Fuji memiliki sifat apa adanya. Hal tersebutlah yang membuatnya sulit melupakan. Alia sebagai kekasih barunya juga menyadari jika untuk melupakan Fuji dan untuk menyayanginya butuh proses yang ekstra. Meskipun dari pengakuan Thoriq tersebut membuatnya nelangsa. Dari pengakuannya di uya-kuya, Thoriq meminta maaf pada Alia jika pengakuannya tersebut membuatnya sakit hati. Kita doakan saja semoga dengan pengakuan Thoriq ini tak membuat hubungan spesial mereka berantakan dan Fuji akan terus berkarya untuk meraih kesuksesan bersama seorang spesial yang akan selalu siap mendukungnya. Namun perlu Anda ketahui bahwa kabar berita ini semua belum diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan. Sekian yang bisa admin sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.